berhasil di bahasa Arab sekarang. 3 poin tadi, kalau nggak salah metodenya, kalau nggak salah gurunya, ada nota kesalahan di peserta. Bahasa Indonesia itu kesalahan pertama. Terus sistem belajar kita hafal kosakata sekarang kok. Faslon kelas. Keluar dari ruangan ini ya ingat kelas faslonnya ingat. Itu kalau kata salah satu pakar bahasa itu termasuk salah dalam belajar bahasa. Kan di ma'ar itu seperti sekarang itu. Jadi sistem kita dengan umur-umur sekarang kita nggak ngajak hafal itu. Kita langsung ngajak berkomunikasi. Sehingga selesai di satu buku itu, kalau baca Quran dan ada lembaran, selesai satu buku ini, insya Allah kalau ibu jadi ibu ya, umroh itu gak perlu bimbingan lagi. Karena ada beberapa peserta kita yang alhamdulillah tahun ini haji, yang sudah selesai 21 lagi, alhamdulillah sudah siap kita lepas. Bahkan pernah kita kasih manasik haji, itu baru belajar grammar, baru belajar muhadasahnya loh. Kita kasih materi manasik, karena beliau mau haji, kita kasih manasik satu kelompok seperti itu dengan memakai masyarakat.